Hai, salam. Kita masih lagi dalam topik bab 2 iaitu respirasi untuk sains tingkatan 3. Kali ini kita masuk kepada subtopik 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia. Okey, bahagian untuk subtopik ni kita akan mengenali bahan-bahan yang boleh menyebabkan sistem respirasi manusia itu menjadi rosak ataupun musnah. Dan kita akan jatuh sakit lah. Okey, paling teruk boleh menyebabkan maut. Okey, udara yang kita sedut semasa bernafas mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi. Okey, yang ini tak perlu salin. Okey, ini antara bahan-bahan yang berbahaya dalam asap rokok. Kita tahu asap rokok adalah salah satu bahan yang boleh menyebabkan ini masalah kepada sistem respirasi kita. Okey, yang ini cikgu nak kamu lukis dan kamu labelkan dia. Yang ini tak perlulah nak kamu nak lukis bentuk-bentuk macam ni. Cuma kamu labelkan rokok, lepas tu kamu tulis dia punya nama dia, contoh dia ini tolina, iaitu bahan yang digunakan atau tu pelarut industri. Macam ni je. Tak perlu lukis yang gambar aja kecil ni, tapi rokok dan bahan-bahan ni supaya kamu tahulah. Okey, dalam rokok juga ada sterik, iaitu bahan yang untuk membuat lilin. Iaitu ada juga bahan kadmium untuk membuat bateri alkali. Butana, cecair pada pemetik api. Karbon monoksida, iaitu asap pada kenderaan. Sebab itulah bila kamu isap rokok ni boleh juga menyebabkan kesan yang sama seperti mana kamu menghidu asap kenderaan. Okey, lepas tu kita ada bahan metana, iaitu asap kumbahan. Arsenik, racun tikus. Sianida, racun yang berbisa. Metanol, bahan api. Aspen, cat amonia, iaitu pencuci lantai. Dan nikotin, iaitu racun serangga yang dalam tin aerosol tu. Okey, kita tengok. Tar adalah salah satu bahan yang ada dalam rokok. Okey, yang ini tak perlu kamu salin. Cuma cikgu bagi tahu je, tar rokok dan tar yang digunakan untuk membuat jalan raya adalah bahan yang berlainan. Tapi kedua-duanya adalah bahayalah. Berlainan tu, pernah dengar tar jalan raya tu? Okey. Tar jalan raya tu diperbuat daripada sisa untuk petroleum yang last sekali. Petroleum ni kita dia adalah cecair likat berwarna hitam. Kita akan tapiskan dia penyulingan berperingkat untuk menghasilkan diesel, petrol, kerosin, minyak kapal terbang semua tu. Last sekali bahan yang paling panas, maksudnya dia pekat sekali, adalah bahan untuk membuat tar jalan raya. Itu adalah tar jalan raya. Tar untuk rokok pula lazimnya kita panggil dia tar. Sebenarnya dia adalah acronym bagi perkataan total aerosol residue. Okey, iaitu bahan yang berada dalam tin aerosol lah, yang bermaksud jumlah sisa aerosol. Okey, itu tar. Ini tak perlu juga salin. Yang maksudnya kamu salin yang gambar rajah rokok tu dulu. Kesan merokok terhadap paru-paru. Merokok bukan saja memudaratkan sistem respirasi perokok dan juga boleh memudaratkan sistem respirasi orang lain yang berhampiran dengan dia. Sebab itulah kalau boleh jangan duduk berhampiran dengan perokok. Seseorang yang tidak merokok tetapi menyedut asap rokok dikenali sebagai perokok pasif. Jadi anak-anak yang berada di belakang ni dipanggil perokok pasif. Okey, mereka lah perokok pasif sebab mereka tidak isap rokok. Yang perokok aktif pula si bapa inilah yang isap rokok ni. Okey, kesan asap rokok yang memudaratkan sistem respirasi manusia bukan sahaja berlaku dalam badan perokok, tetapi juga boleh berlaku kepada perokok pasif, iaitu anak-anak mereka yang tidak merokok tetapi menghidu udara rokok, apa ni, asap rokok daripada perokok yang berada di sebelah mereka. Okey. Dalam asap rokok yang ni kena salin eh. Okey, jadual kamu buat. Asap rokok ada bahan dinamakan nikotin, iaitu nikotina. Kesan bahaya terhadap sistem respirasi kita menyebabkan ketagihan. Sebab tu bila isap rokok, orang isap rokok ni dia ketagih sebab dalam tu ada nikotin. Dia boleh menyebabkan berlakunya penyakit bronkitis, kanser kerongkong, kanser paru-paru. Salin ya. Paru-paru menjadi hitam menyebabkan gigi berwarna kuning. Okay.
Bahan kimia yang seterusnya boleh menyebabkan sistem respirasi kita rosak, iaitu tar, tembakau, bahan yang membuat rokok tu. Itu boleh menyebabkan sel alveolus dan sel paru-paru rosak, kanser paru-paru. Asid yang ada berada dalam rokok tu juga boleh menghasilkan sel paru, menghakis sel paru-paru, menghakis. Jadi paru-paru kita tu akan jadi rosak, hancur. Boleh menyebabkan selsema, asma dan bronkitis. Okey. Karsinogen, iaitu bahan penggalak kepada pertumbuhan sel kanser. Jadi karsinogen ni pun ada dalam rokok juga sebenarnya. Bahan ni boleh menyebabkan kanser dalam badan kita tu akan lagi cepat cepat merebak. Sebab itulah menyebabkan kanser paru-paru dan kanser kerongkong. Penggalak. Bahayanya benda tu. Seterusnya, bahan kimia yang berbahaya kepada sistem respirasi kita iaitu gas yang berasid. Iaitu contoh dia seperti sulfur dioksidan dan juga nitrogen dioksida. Kalau kamu jumpa dua perkataan ni, biasanya dia dilepaskan oleh kilang-kilang yang menghasilkan besi ke apa semua tu. Okey, kilang-kilang besi lah paling banyak biasanya bahan-bahan kimia menghasilkan bahan buangan mereka ni, bahan buangan mereka ni. Bila mereka buang bahan buangan mereka ke udara tanpa ditapis semua bagai, tanpa dibersihkan dia punya serobong, boleh menyebabkan kerosakan saluran pernafasan dan paru-paru. Okey. Lepas tu asap kenderaan karbon monoksida. Okey, dalam asap kenderaan ada satu bahan yang dinamakan karbon monoksida. Dalam rokok kita pun ada. Okey, boleh menyebabkan keupayaan darah dalam pengangkutan oksigen, mengurangkan keupayaan. Maksudnya sel darah merah kita ni adalah hemoglobin. Okey. Karbon monoksida ni dia boleh menghancurkan hemoglobin. Dia akan memecahkan hemoglobin. Bila hemoglobin ni jadi rosak, kecut, dia tidak mampu lagi untuk mengangkat oksigen. Jadi siapa nak angkat oksigen? Maksudnya sel apa yang boleh angkatkan oksigen? Bahan apa yang boleh angkat oksigen selain daripada hemoglobin? Hanya hemoglobin. Jadi bila hemoglobin tiada, sebab itulah yang menghidur karbon monoksida ni dia akan perlahan-lahan akan pitam dan mungkin akan pesan, lepas tu mungkin akan meninggal dunia. Banyak kes-kes yang tertidur di dalam kenderaan yang membuka enjin kenderaan tapi kenderaan tu tidak bergerak. Kemungkinan besar sistem piping exhaust mereka tu ada yang bocor memasuki ruang penghawa dingin kereta, menyebabkan karbon monoksida tu bocor masuk ke dalam kenderaan yang sedang mereka tidur. Lama kelamaan mereka mati dalam tidak sedar dan lemas disebabkan oleh karbon monoksida tu telah menghancurkan hemoglobin tersebut. Okey, jadi sel darah merah akan jadi rosak dan boleh menyebabkan kematian. Okey. Lepas tu cikgu nak terangkan sulfur dioksida ni juga dengan nitrogen dioksida ni sebenarnya dia adalah gas-gas yang boleh menyebabkan hujan asid. Sebab itulah bila dia gas-gas ni adalah gas yang berasid. Bila dia berasid masuk dalam sistem paru-paru kita, dia boleh merosakkan sistem paru-paru kita, dia akan menghakis sistem paru-paru kita. Okey, jerebu boleh menyebabkan kerosakan paru-paru juga. Sebab itulah kita perlu berhati-hati kalau ada berlakunya jerebu. Sebab itulah kena ada pakai penutup hidung, muka, penutup hidung, mengelak daripada zarah-zarah halus tu memasuki ke dalam paru-paru kita. Zarah-zarah halus ni kita tak nampak, sebenarnya dia adalah zarah-zarah yang sangat-sangat panas dan bahang dia tu kotor dan masuk ke dalam paru-paru kita, boleh menyebabkan sel-sel paru-paru kita jadi rosak, keradangan. Lepas tu boleh menyebabkan paru-paru kita jadi rosaklah. Okey, pembakaran bahan plastik seperti gas beracun seperti hidrogen klorida dan amonia boleh menghakis sistem pernafasan. Okey, ini semua kamu kena salin. Okey, berbalik tentang rokok, kenapa ada setengah, contohlah cikgu ada perokok A dan perokok B. Dua-duanya hisap rokok kuantiti yang banyak dalam masa sebulan. Sama banyak. Tetapi yang B ni didapati mendapat penyakit kanser. Okey, kenapa A tidak ada penyakit langsung? Okey, kena tahu setiap manusia mempunyai sistem pertahanan badan yang berlainan.
kemungkinan besar sistem pertahanan untuk B ni dia adalah lemah. Jadi dia tidak bernasib baik walaupun dia hisap rokok sama banyak dengan yang si perokok A, dia dahulu yang didatangi oleh penyakit berbanding si A yang sihat sampai ke tua. Dia bernasib baiklah kalau tidak bernasib baik. Tapi memang kajian menunjukkan orang hisap rokok lagi cepat akan dapat kanser paru-paru berbanding orang yang tidak hisap rokok. Okey, kena faham yang tu. Jadi dia adalah pemangking kepada kanser untuk lebih cepat merebak. Okey, antara penyakit yang mempengaruhi sistem respirasi, antara penyakitnya adalah emfisema, kamu kena salin, iaitu disebabkan oleh karbon dioksida terperangkap dalam alveolus. Sebab alveolus kamu tu rosak. Bila rosak, karbon dioksida terperangkap dan menggelembung pecah. Tisu-tisu alveolus akan rosak. Jadi macam inilah paru-paru kamu menjadi hitam, pecah. Disebabkan oleh tabiat merokok dan pencemaran udara. Disebabkan alveolus tu dah rosak. Jadi dia jadi gelembung dan pecah. Sukar bernafas, lesu, batuk yang berpanjangan. Okey, itu emfisema. Bronkitis pula, penyakit bronkitis ni keradangan di bahagian bronkus. Bronkus ni, dia ni trakea. Lepas tu yang cabang-cabang ni adalah bronkus. Yang akar ni bronkiol. Lepas tu yang hujung sekali yang bulat-bulat tu alveolus. Ha, yang bronkus ni yang akar-akar ni. Yang bahagian akar-akar dia ni dipanggil bronkus. Bronkus ni lah akan berlakunya keradangan. Maksudnya dia akan jadi bengkak, rosak kat sini. Sel-sel dia kat sini bengkak. Biasanya dia akan bersih, bulat, bersih. Maksudnya udara boleh keluar masuk dengan okey. Tapi disebabkan oleh bahan kimia yang masuk di badan kita, iaitu bahan-bahan udara yang kotor tu menyebabkan sistem bronkus kita menjadi rosak, iaitu dinding-dinding bronkus tu menjadi keradangan disebabkan oleh jangkitan oleh zarah-zarah halus dalam udara. Jadi antara simptom dia demam panas, sukar bernafas, sakit dada, batuk berpanjangan, kahak daripada putih, kuning atau hijau. Yang betul kahak dia tu menjadi lebih teruk lah, jadi warna hijau disebabkan kuman dan kerosakan dinding-dinding pada bronkus tu tadi. Okey, itu bronkitis. Ini penyakit bronkitis. Yang normal dia tidak bengkak. Kalau yang tidak normal dia akan bengkak. Dinding-dinding bronkus tu jadi bengkak, keradangan. Maksudnya dinding-dinding tu adalah sel-sel pada bronkus tu telah rosak. Okey. Penyakit yang mempengaruhi sistem respirasi yang lain pula ada lagi adalah barah. Pertumbuhan yang luar biasa dalam paru-paru disebabkan oleh bahan kimia seperti karsinogen. Sistem dia batuk berdarah, sukar bernafas, bersin dan sakit dada. Okay, kalau hati-hatilah kalau batuk berdarah tu, jumpalah doktor. Untuk peringkat awal, kita tidak tahu. Kemungkinan besar adalah kanser. Tapi kalau biasa, mungkin bahagian sistem respirasi kamu tu ada yang luka disebabkan batuk yang berpanjangan. Okey. Asma. Okey, penyakit yang salah satu yang menyebabkan sistem respirasi kita menjadi tidak baik. Asma ni adalah radang saluran pernafasan. Saluran pernafasan menjadi sempit dipenuhi mukus. Mukus ni dia macam lendir, dia macam hingus, menutupi ruang saluran pernafasan. Jadi susah untuk bernafas dengan baik sebab lendir ni telah menutupi ruang yang sepatutnya kita bernafas. Apakah yang menyebabkan benda ni terjadi? Okey, tak semua orang akan jadi macam ni. Dia kenapa? Sebab ni biasanya penyakit asma ni disebabkan oleh keturunan. Di mana dinding-dinding dia punya sel-sel pada sistem pernafasan dia tu agak alergik untuk terhadap habuk udara yang tercemar, merokok atau asap-asap rokok, perubahan suhu waktu malam dengan siang tu terlalu sejuk. Ada setengah orang tak tahan dengan alahan sejuk, ada orang tak tahan dengan alahan bau kepada bulu-bulu binatang. Ialah debu bulu binatang tu mungkin ada habuk-habuk mikroorganisma, kuman-kuman yang tidak bagus menyebabkan sistem respirasi mereka menjadi mengeluarkan mukus. Okey, menjadi sesak nafas. Okey, ini asma dirangsang oleh kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok, asap daripada exhaust kenderaan pembakaran terbuka dan kebakaran.
sesakan. Asma termasuklah sesak nafas, semput dan batu. Asma ni dia boleh dirawat tapi tidak boleh hilang sepenuhnya. Dia boleh hilang tapi kemungkinan besar asma tu akan datang balik. Dia boleh hilang untuk waktu seketika. Jadi cara dia untuk elak daripada asma datang, kamu kena elak dari orang yang pernah datang asma tu. Kamu kena elak daripada benda-benda ni lah, iaitu bahan-bahan seperti jerbu, asap rokok, exhaust kenderaan, habuk-habuk yang tidak sepatutnya kamu hidu. Okey, itu untuk asma. Okey, kamu pernah dengar perkataan IPU? IPU ni adalah indeks pencemaran udara. Okey, cikgu lupa. Yang ni tak perlulah kamu salin. Yang ni penyakit-penyakit semua ni kamu kena salin ya. Yang ni semua ni. Lukisan tak perlulah kamu lukis. Penyakit ni semua kamu kena salin. Yang ni kamu kena salin. Ya. Okey. Salin, salin. Yang ni tak perlu. Salin, gambar rajah tak perlu salin. Yang ni tak perlu, cuma cikgu bercerita sahaja. Okey, IPU. Indeks pencemaran udara. Iaitu indeks pencemaran udara ni kalau semakin tinggi, dia ada julat-julat dia tertentulah. Okey, di mana? Dia kat sini dia kata bacaan 746 pada 7 pagi menjauhi melebihi julat minimum bahaya, iaitu 300. Julat minimum standard pencemaran udara adalah 300 berdasarkan bilangan kuantiti zarah-zarah yang berada di udara. Tapi kalau dia melebihi bacaan yang terlalu tinggi macam ni 746, dia adalah sangat bahaya. Hal ini menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat kepada persekitaran pencemaran udara. Okey. Cara menambah baik kualiti udara adalah antaranya berikut: menguatkuasa undang-undang anti pencemaran menggunakan bahan api tanpa plumbum. Tanpa plumbum ni apa? Kalau kamu biasa kamu pergi sesi minyak, dia ada RON 95, RON 97. Yang 97 ni lah yang tanpa plumbum, kurang pencemaran sedikit tapi dia agak mahal berbanding minyak 95. Okey. Lepas tu menggunakan kereta berkuasa elektrik, tidak merokok, menanam pokok di sekeliling rumah, berjalan kaki atau berbasikal, menggunakan kenderaan awam atau mempraktik perkongsian kereta dengan rakan-rakan. Okey, itu sahaja untuk topik kali ini. Jumpa lagi kita topik akan datang. Salam.